잠깐 누가 시간을 좀 멈춰봐. 뭔가 그게 어긋난 걸 날 느껴. 애써 어색하게 웃어보다 이젠 그런 내가 안쓰러워. 아니야 괜찮다고 말하지만 Don't know what to do without you. 쟤는 이곳에 홀로 남아 그래 보니 기억은 blue. 사람은 변해 왜 나만 이래. 오늘처럼 반날에 어떻게 이렇게 모든 게 복잡이만 해. I don't know what to do. I don't know what to do without you. Coverku kali ini, semoga kalian suka ya. Nah, ngomong-ngomong soal cover nih, aku tuh setiap nge-cover itu selalu berusaha agar dapat menghayati lagunya gitu. Nah, gimana tuh caranya? Kan kita kalau misalnya nyanyi kayak lagu Korea, lagu Barat, lagu Cina, lagu Thailand, kita kan gak bisa asal nyanyi doang kan. Kita harus tahu arti dari lagu itu. Kalau misalnya kita gak tahu arti dari lagu itu, pasti kayak penghayatannya tuh kurang gitu. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian aplikasi yang memudahkan kita agar kita dapat menghayati sebuah lagu. Buat kalian yang kesulitan dalam memahami arti dari lagu, langsung aja install YouDictionary. Gampang banget, kalian tuh tinggal foto aja, segampang itu, percaya nggak? Nih, kalian tinggal buka aplikasinya, YouDictionary-nya. Ini liriknya di sini, kita buka kamera. Terus, pasin, kita foto. Keren. Nah, keluar kan tuh seorang menghentikan waktu saya merata sesuatu keras. Keluar semuanya ke arti semua. Semudah itu. Dan kalau buat kalian yang hobi traveling, YouDictionary ini punya fitur yang sangat-sangat canggih. Jadi kalian gak usah repot-repot belajar bahasa Inggris atau gimana-gimana lah pokoknya. Nah, dia tuh bisa kayak gini. Jadi misalnya kita datang nih ke tempat
wisata gitulah. Terus kita nanya misalnya nih ya. Nih aku coba ya fitur conversation ini. Nah, ini kita buka YouDictionary-nya. Terus di sini kita pilih conversation. Nah. Terus misalnya di sini kita ngomong nih pakai bahasa Indonesia. Bolehkah saya mengambil gambar di sini? 여기 사진 찍어도 되겠습니까? Nah kan, tuh dia ngomong kan. Terus misalnya si orang Koreanya ngomong nih, kita tinggal kayak nyodorin HP-nya gitu di depan kita berdua gitu. Nah, terus nanti orang Koreanya bisa jawab. 당연하지. Tentu saja. Nah, jawab dia tentu saja gitu. Oh, berarti "당연하지" itu tentu saja. Jadi kayak langsung translate di sini loh, dan apa namanya? Suaranya langsung keluar gitu loh. Kita ngomong apa langsung keluar biar dia ngerti, terus dia ngomong apa langsung keluar biar kita ngerti. Jadi gampang banget. Thanks for watching. Jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Kedok cuayo, kedok cuayo, kedok cuayo, kedok cuayo.